selesai koreksinya? Koreksinya sih sudah selesai, Bu. Tapi ini masih menyiapkan materi untuk pembelajaran besok. Mendownload beberapa video dari YouTube biar anak-anak lebih mudah memahami materinya. Ya sekarang tambah ribet ya, Pak? Ya, seperti itulah, Bu. Tapi kondisi kan memang lagi pandemi. Gak bisa mengajar tatap muka secara langsung. Jadi pembelajaran harus dilakukan secara online. Nah, jadi harus ekstra energi untuk mempersiapkan materi dan koreksi tugas-tugas. Belum lagi kalau anak-anak tidak mengumpulkan tugas, harus di WA satu-satu. Tadi pagi ibu tuh ke warung, ada Bu Mira dan Bu Salma ngomel-ngomel. Katanya pembelajaran online lama-lama bikin orang tua tuh stres. Anaknya pada gak mudeng pelajaran, apalagi orang tua gak mudeng pelajaran sekarang. Tugas anak gak selesai, anaknya malah mainan HP. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, peran orang tua sangat penting dalam pendampingan anak belajar di rumah. Perlu kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tapi lho Pak, kadang orang tua itu sudah nggak ada waktu, sibuk dengan pekerjaannya. Ya, memang harus sedikit meluangkan waktu, Bu. Walau sekedar menanyakan PR sudah dikerjakan atau belum, atau mungkin memberi semangat anak untuk belajar, agar anak bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Nah, di masa pandemi ini, semua orang harus berjuang. Ya udah Pak, ibu tak tinggal dulu, mau nemenin putri tidur. Jangan malam-malam, nanti sakit. Jaga kesehatan ya Pak. Belanja di warung Bu Inah, beli gula sama kopi. Lah, warungnya Bu Inah kan di sana. Kok ngapain lewat sini? Emang nggak boleh Bu kalau saya lewat sini. Ya suka-suka saya kan, mau lewat mana. Toh jalan pakai kaki saya sendiri. Lagian lebih aman lewat sini daripada lewat sana. Kan saya harus melewati rumahnya Bu Jamal. Emang kenapa kalau lewat depan rumahnya Bu Jamal? Ih, Bu Salma ini kudet alias kurang update. Bu Jamal kan lagi kena COVID. Sekeluarga lagi isolasi mandiri di rumah. Ngeri kan kalau saya lewat depan rumahnya. Nanti kalau gimana-gimana, kan saya repot sendiri. Loh, kan isolasinya di dalam rumah. Dan mereka kan nggak keluar-keluar rumah. Jadi ya nggak apa-apa kalau cuma lewat depan rumahnya aja. Bu, virus COVID itu kan nggak kelihatan. Dan bisa menyebar kemana-mana. Siapa tahu orangnya di dalam rumah, tapi virusnya jalan-jalan di depan rumah. Mending saya cari aman aja lah. Kemarin ada telepon dari Bu Jamal aja, nggak saya angkat Bu. Takut nanti kalau saya angkat telepon dan ngobrol dengan Bu Jamal, saya tertular COVID. Ya nggak segitunya juga kali Bu. Yang namanya virus corona itu kan nggak menyebar lewat HP. Jadi kalau ada telepon, ya diangkat. Siapa tahu loh mereka butuh bantuan. Dan mereka tuh kan gak bisa keluar rumah. Dan memang gak boleh keluar rumah. Jadi kalau mereka butuh bantuan, tetangga terdekatlah yang harus membantu mereka. Sebenarnya juga pengennya membantu, tapi saya takut nanti malah ikut tertular gimana. Yang penting kita itu mematuhi protokol kesehatan Bu. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita memang harus menjauhi virusnya, tetapi jangan sampai kita menjauhi atau mengucilkan orang atau tetangga yang terkena COVID. Kita harus membantu semampu kita dan harus memberi mereka semangat. Bu Mira, Bu Salma, lagi pada ngapain? Masa pandemi seperti ini malah jalan-jalan, ngerumpi. Mana pakai masker juga tidak betul.
pakai masker masa diganggu sih? Iya, ini tadi juga sudah benar, tapi kalau dipakai ngomong sering melorot sendiri. Ah, bilang aja malas pakai masker. Kalau tidak mau pakai masker, ya sudah di rumah saja seperti saya ini. Masker dipakai untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain, biar tidak tertular dan juga menularkan kepada yang lain. Tapi kok Bu Jamal di rumah pakai masker ya? Karena Bu Jamal itu kan memang sedang isoman, ya pasti harus menggunakan masker di dalam rumah biar tidak menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Memang sih tidak nyaman pasti pakai masker setiap hari dan terus-menerus. Tapi kan ini lagi pandemi, jadi semua harus berjuang. Lek Bagong. Lek Bagong gak ke kelurahan ambil bansos po. Lumayan loh, dapat beras dan amplop. Mas Barjo, nama saya gak kecatet mas. Ya, apa mungkin karena saya dianggap mampu kali ya. Gak apa-apa lah mas, mungkin banyak warga yang lebih membutuhkan daripada saya. Oh ya mas, saya kok kemarin gak lihat jenengan mangkal di pos ojek. Memangnya jenengan gak narik mas? Wah, Lek, sudah beberapa hari ini saya gak narik Lek, PPKM. Jalan-jalan ditutup. Wah, PPKM bikin rakyat kecil kayak saya ini sengsara. Alah wong mau narik aja harus muter-muter kok, harugi bensin. Nah, Lek Bagong gak? Mau cek po? Ya masih Thomas. Terus kalau gak narik, keluarga saya mau dikasih makan apa? Nah, tapi kan banyak jalan-jalan yang ditutup. Kan bisa lewat jalan kecil yang gak ditutup mas. Memang agak jauh sih, tapi ya gimana lagi, daripada gak ada pemasukan, ya kan? Saya heran dengan peraturan PPKM ini. Mall ditutup, toko ditutup, semua jadi sepi. Orang-orang jadi bingung mau cari nafkah di mana. Lah kayak saya ini, ngojek juga jadi sepi. Siapa bilang sepi mas? Kemarin loh saya dapat poin banyak dari mengantar makanan dan barang. Ya, cari yang aman-aman aja deh mas. Mall dan toko-toko boleh saja ditutup oleh aturan pemerintah. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa rezeki kita kan datangnya dari Tuhan mas. Ya kan? Pokoknya selama kita mau berusaha dan berjuang untuk mendapatkannya, kita pasti bisa. Ya nggak mas? Iya juga, Lek. Wih, bela lah itu bendera mau dipasang di mana ya? Saya pasang di sini mas, biar ada nuansa Agustusan, memperingati hari kemerdekaan negara Indonesia yang ke-76 loh mas. Pokoknya, sekali merdeka, tetap merdeka. Negara kita ini belum merdeka, Lek. Masih terjajah. Terjajah oleh COVID. Yang bikin peraturan-peraturan semakin menghimpit. Rakyat kecil semakin menjerit. Saya heran. Heran aku, Lek. Heran. Apapun dan bagaimanapun kondisi negara ini, merah putih tetap harus berkibar, mas. Ya, memang kita harus ikhlas dalam menjalani, karena sedang pandemi. Semua orang tetap harus memperjuangkannya, mas. Sayap Garuda, karya Ignatius Haryadi. Negeriku tertunduk lesu, menggigil sedih dalam balutan sakit yang tak kunjung usai. Raga berjatuhan dan nyawa meregang perlahan, membungkus diri agar tak termakan pandemi. Rakyat kecil ini menjerit lapar, menangisi ladang nafkah yang tak lagi berbuah, mengais butiran-butiran mimpi dalam kegamangan, berharap malam segera berganti fajar.
bumi Indonesiaku, pancarkan kembali pesona indahmu. Pertiwi, usaplah tetesan air matamu. Pasang senyum termanis untuk menyambut mentari. Sayap-sayap Garudaku, kibaskanlah kegelisahan yang melanda negeri tercinta. Angkat tinggi saudaraku yang jatuh, terpuruk, terlindas, terhimpit situasi sulit. Rengkuhlah dalam dekapan hangatmu. Merah putihku, tetaplah engkau berkibar di angkasa biru. Biarlah semangat ini mendidikkan kalbu untuk negeriku. Menggenggam tekad, membakar semangat, meluluhlantahkan setiap rintangan yang ada. Kita bersatu, menggapai cita-cita bangsa. Adil, makmur, sentosa. Semua harus berjuang. Pandemi COVID-19 satu musibah besar. Layaknya menghadapi musibah-musibah lainnya, pandemi juga harus disikapi dengan bijaksana. Dan ini merupakan perjuangan bersama. Mari kita harus bersama-sama menangani pandemi ini. Bergotong royong, bersatu padu. Karena hanya dengan kebersamaan kita dapat mengatasinya. Tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin, jaga jarak, hindari kerumunan. Rajin cuci tangan, pakailah masker. Dengan kedisiplinan yang kuat dalam melakukan pembatasan sosial menjadi kunci keberhasilan dalam menahan laju penyebaran corona ini. Ingat, kesabaran, keikhlasan, perjuangan, dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah amat penting dalam menghadapi pandemi ini. Kita tidak bisa menghentikan matahari terbenam, tetapi kita pasti bisa menghentikan virus corona ini. Dengan semangat Pancasila dan kepak sayap kebinekaan, lekaslah pulih negeriku. Dirgahayu Indonesiaku. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Merdeka. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Keagungan, aku ingin.
SMP Tarakanita Magelang mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan ku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Menuliskan karismamu.